Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Peringatan Hari Dokter Nasional ke-72 tahun 2022, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih Diapen menggelar pengobatan massal bagi warga di Kampung Randawaya, Distrik Teluk Ampimoy. Penyakit menular seksual. Memperingati Hari Dokter Nasional ke-72 tahun, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih di Kepulauan Yapen mensyukuri lewat kegiatan sosial dengan menggelar pengobatan massal di Kampung Randawaya. Kegiatan yang berlangsung di Puskesmas Mumbeai dibuka secara resmi oleh Bupati Tony Tesar pada Senin 10 Oktober lalu. Tak hanya pengobatan massal bagi warga masyarakat Kampung Randawaya, tetapi juga dilaksanakan penyuluhan tentang pola hidup bersih hingga IMS. Sebagai pelayan kemanusiaan, kami petugas kesehatan, dokter, dan para medis diberi imbalan khusus yang mulia untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tugas mulia memotivasi kami untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang kesehatan dalam rangka penyuluhan dan pengobatan. Massal sebagai moto, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan moto Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih adalah satukan barisan, bulatkan tekad menuju Indonesia sehat dari Papua. Dijelaskan dokter umum lulusan Fakultas Kedokteran UNCEN ini bahwa pemilihan kegiatan pengobatan massal hingga penyuluhan pola hidup bersih dan sehat di Kampung Randawaya karena masih ditemukan kasus cacing pada kampung tersebut. Selain itu juga menjadi langkah awal yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Lulusan Fakultas Kedokteran UNCEN di Kabupaten Kepulauan Yapen. Warga masyarakat terlihat antusias mengikuti penyuluhan PHBS hingga IMS oleh tim dokter yang dilanjutkan dengan pengobatan massal. Andrew Waria, iNews Jayapura melaporkan.